Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan Mi Hobi, guys. Jadi, di sini saya mau coba untuk urutkan channel favorit TV digital di TV TCL 3299 ya. Kebetulan ini channelnya masih belum sesuai dengan keinginan saya dan juga urutannya masih belum beraturan ya. Oke, langsung kita mulai aja. Pertama-tama kita pencet dulu tombol menu favorit yang ada di remote-nya ini. Di sini ya. Nah, ini kita pencet, kemudian akan tampil daftar channelnya. Nah, di sini kita pilih misalkan Trans 7 untuk jadi yang nomor 1 ya. Kita pilih aja tombol atur yang ada di remote-nya ini di sini. Oke. Nah, nanti akan tampil pengatur saluran seperti ini. Kemudian kita pilih aja ini Trans 7, kita klik oke aja di sini. Nah, nanti di sini kita pilih tukar ya. Nah, ini kita atur Trans 7-nya jadi nomor 1 ya. Nah, ini. Nah, dia akan bertukar ya. Kemudian misalkan ini Net TV jadi nomor 2 gitu ya. Ini kita pilih tukar lagi, kita urutkan lagi. Nah, ini. Kemudian misalkan SCTV ya jadi nomor 3, ini kita klik oke lagi. Kemudian kita tukar lagi. Oke, di sini. Nah, sudah ya. Sekarang kita ubah nomor channelnya di sini, kita klik OK lagi, kemudian kita pilih edit, kemudian nah ini kita ubah nomor salurannya di sini nomor 1 dan kita klik OK dan klik enter lagi dan ya ya. Nah, di sini sudah berubah ya. Kemudian yang berikutnya juga sama, klik OK lagi, kemudian kita pilih edit dan di sini kita ubah lagi nomor salurannya ya. Nah, ini kita enter lagi, kemudian di sini enter lagi, nama salurannya nggak usah diubah ya. Nah, sudah berubah juga. Oke, yang ketiga di sini kita klik oke lagi, kemudian kita edit lagi, kemudian kita ubah lagi nomor salurannya ya, sini nomor 3 ya, kemudian enter lagi, kemudian enter lagi untuk namanya tidak usah diubah. Oke, nah ini jadi ada nomor 1, 2, 3. Nah, ini nanti bisa kalian lanjutkan sampai nomor 9 ya. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita coba aja. Nah, ini nomor 1 ya. Sekarang kita coba aja untuk ngetes ya. Di sini kita klik dulu ini tombol numerik keypad virtualnya. Oke. Nah, di sini kita pilih misalkan nomor 2. Nah, ini. Nah, dia akan masuk ke dalam Net TV ya yang sudah kita atur sebagai channel nomor 2 atau nanti di sini channel nomor 3 gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi urutan channelnya sudah sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi segitu dulu untuk cara mengurutkan channel favorit di TV TCL 3299 ya. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar aja ya. Jadi ini sudah sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi tinggal nanti kita atur aja nomor 1 sampai 9 nya apa-apa aja yang kalian sukai dan voila, akhirnya sudah sesuai dengan keinginan kita ya. Oke, ya mungkin segitu dulu untuk videonya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.